Okey, penyakit diabetes type 1 ni sebenarnya berpunca dari masalah tidak cukup insulin dalam tubuh akibat masalah pada pankreas. Masalah ini berkaitan dengan faktor genetik yang mana pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Dan biasanya pesakit-pesakit type 1 ni akan kena diabetes pada umur remaja ataupun kanak-kanak. Kan? Sebabkan benda ni faktor genetik. Dan biasanya kalau tengok pesakit-pesakit type 1 diabetes, badannya sangat kurus. Kurus kecil. Sebab apa? Sebab insulin dia rendah. Insulin dia tak cukup. Itu jelas menunjukkan bahawa insulin ada kaitan dengan faktor obesity. Sebab bila insulin tak cukup, dia jadi kurus. Kan? So, orang yang ada type 1 diabetes, walaupun dia memerlukan insulin, rawatan dia lah dengan injek insulin lah. Sebab insulin tak cukup. Jadi, dia kena tambah insulin dengan cara ambil suntikan insulin setiap hari. Kan? Walaupun macam tu, mereka masih perlu mengurangkan karbohidrat dalam pemakanan dan mengambil lebih banyak lemak untuk mengelakkan penyakit type 1 diabetes ni menjadi type 2 ataupun type 2 on top of type 1. Yang mana kalau dia makan karbohidrat berlebihan, dia memerlukan dos insulin yang lebih tinggi yang perlu diinjek oleh mereka, akhirnya mereka akan mengalami masalah rintangan insulin dan akan menyebabkan type 1 on top of type 2, menyebabkan lagi susah nak kontrol dia punya blood sugar. So, ada pengamalan kaedah pemakanan rendah karbohidrat dan tinggi lemak sihat adalah penting di samping mengamalkan intermittent fasting atau berpuasa berkala, dan juga bersenam adalah penting untuk pesakit type 1 diabetes. Sebab bila kita bersenam, dia akan membesarkan otot. Bila otot jadi besar, kan, maka otot ni akan mengurangkan masalah rintangan insulin, mengelakkan masalah rintangan insulin. So, penting untuk type 1 bersenam, penting untuk mengamalkan puasa berkala, contohnya buat puasa basah 12 jam atau 16 jam dengan tujuan untuk menurunkan keperluan insulin. Jadi dos insulin yang diinjek sekadar cukup-cukup untuk mengekalkan untuk badan dia boleh menggunakan tenaga daripada glukosa tadi untuk kehidupan seharian dia. Dan jangan melampau dalam pengambilan karbohidrat sebab itu boleh menyebabkan masalah rintangan insulin berlaku di kemudian hari bila mereka telah dewasa ataupun bila dah lama sangat dapat masalah diabetes type 1 ni. So, secara konsepnya tetap kena mengamalkan kaedah pemakanan yang sama, iaitu mengawal jumlah karbohidrat, terutama karbohidrat-karbohidrat proses dan karbohidrat-karbohidrat berglycemic index tinggi seperti gula pasir dan tepung gandum. So, type 1 diabetes masih perlu mengawal pengambilan gula pasir. Gunakan pemanis gantian yang zero kalori seperti stevia, lakanto, eritritol dan sebagainya untuk membantu mengangkut gula dengan lebih baik. Amalkan low carbs, high fat diet dan intermittent fasting. InsyaAllah. Okay.